Assalamualaikum sahabat. Hari ini saya berada di rumah. Oja. Sedang memberi makan kucing jalanan yang selalu datang. Hari ini mendung. Karena sebentar lagi akan hujan besar. Sudah gerimis ini. Dan kucing-kucing di dalam sangat kebingungan. Mereka biasa bermain di luar ketika sore, namun tiba-tiba hujan dan mereka pun akhirnya berkumpul di dalam rumah menunggu hujan reda. Namun hujan itu tidak kunjung reda sampai larut malam, sampai tengah 11 malam. Akhirnya mereka tertidur di dalam. Dan kucing putih ini kebingungan. Biasanya dia setelah makan itu pergi, tapi karena hujan akhirnya dia tidak bisa pergi, malah muter-muter di dalam warung. Padahal kami tidak melarang dia, biarpun dia tidur di dalam. Karena kebiasaannya mungkin mau main hujan ya, dan di lorong iya mau main hujan. Nah, ini dipenuhi dengan iya. Kucing-kucing kami hingga si putih tidak berani untuk masuk ke dalam. Alhamdulillah hujan turun begitu lebat mengguyur Jakarta yang lama tidak terkena air hujan, hingga debu-debu jalanan sekarang terpendam dan terbawa air. Di dalam rumah, kucing-kucing kebingungan karena tidak bisa bermain. Di dalam rumah itu terlalu sempit bagi mereka, hingga tidak betah untuk berlama-lama di dalam rumah. Kadang-kadang saja mereka berada dalam rumah, namun terkadang juga dia berada di luar. Kucing-kucing yang kami piara sekarang sudah menunjukkan fase kedua, yaitu remaja. Mereka sudah liar dan tidak begitu betah di rumah. Berbeda ketika mereka masih kecil, sebesar si cici, dia akan ketakutan kalau keluar. Kalau sekarang mereka senang ketika mau keluar. Dan si putih itu memberanikan diri masuk ke dalam. Namun dengan penuh kewaspadaan dia tetap memaksakan diri untuk masuk. Lihat di luar itu sangat deras hujannya, hingga si putih tidak berani untuk menerobos hujan yang begitu lebat. Si putih diomelin si Ling-Ling karena berani masuk hingga dia keluar lagi. Dia mencari tempat di luar untuk tiduran mungkin, dan akhirnya dia memilih mau kemana. Mati si sahabat. Jangan di situ. Ini karena rumah kerap dengan kucing-kucing yang berada di dalam. Cici rebek. Cici rebek ya.
Mojang. Saya sebentar lagi akan membersihkan depannya si kucing biar dia kelihatan ganteng. Akan kami lap dia dengan air hingga mukanya nanti akan menjadi kinclong kembali. Matanya si Cici berair, mungkin karena sering berantem sama kucing-kucing yang berada dalam rumah. Dia mencoba membersihkan dirinya, namun semua itu sia-sia karena dia masih kecil dan belum paham. Tapi saya sangat kagum dengan si Cici karena dia sudah bisa mandiri, sahabat. Sini, cicinya sini, saya. Dia mencoba mandi sini, sendiri. Aduh, matanya. Kami tetap akan membantunya biar nih, bersin, dia lebih sini. Fresh. Cici. 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 Yes. Lihat ya sini. Lihat sini. Oh, dia nah, sudah ganteng, bersih, udah dilap ganteng tuh, ganteng kan? Lagi. Dia ketakutan kalau dipegang karena dia nggak suka air. Kalau dipegang dia mungkin takut dilap lagi mukanya hingga berontak-berontak seperti itu. Si Lingling melihat kondisi di luar, apakah sudah reda? Hujannya ternyata tidak, sahabat. Dia terhenti di tengah jalan.